Popular dengan lagu Tetap Menantimu, Nomad setia menanti album sulungnya untuk siap walaupun mengambil masa yang lama. Bakal menembusi pasaran Indonesia, dia menyerahkan segalanya strategi pemasaran kepada pihak pengurusan. Terus saja mengeluarkan music video dan dilaunchkan di YouTube untuk market Indonesia. Music video yang mana satu tu? Lagu music video yang first kali yang Tetap Menantimu, saya punya first single. Alhamdulillah dah siap launch dekat YouTube. Boleh search apa ni? Tetap Menantimu, Nomad juga, tapi dia ada untuk versi apa? Harpa Record Indonesia. Sekarang nak cakap belum hit lagi sebabnya sekarang ni baru Tetap Menantimu tu baru saja di play dekat Indonesia. Pihak-pihak yang management ni biarlah dia apa ni buat kerja dia orang. Sebab saya pun tak reti marketing untuk dia orang, just saya boleh apa post dekat IG dan Fans Indonesia social media je. Sebab dia orang yang pembikinan lagu ni, dia orang yang buat dan dia orang sendiri yang propose pihak saya punya management untuk pasarkan lagu ni dekat Indonesia. So apa-apa dari segi perancangan untuk promotion dekat Indonesia, saya rasa saya biarkan mereka lah yang buat. Perancangan untuk album tu lama lagi? Dan pembikinan juga, sebab sekarang saya tunggu lagi 3 lagu daripada sana, daripada Indonesia. So satu lagu dah dapat, InsyaAllah dalam bulan ni dapat yang lagi ketiga tu. Sebab saya pun tak boleh nak cakap macam mana, apa perancangan diorang, apa jenis lagu macam mana yang diorang bagi. So saya harap yang baik-baik je lah. Album tu akan siap bila ada perangkaan? Belum ada lagi setakat ni. Cuma sekarang ni kita nak cukupkan 8 lagu. Tapi dalam masa cukupkan 8 lagu tu, sentiasa ada lagu baru yang masuk untuk membuat pemilihan yang terbaik. So jadi silakan kepada management je lah yang berusaha. Saya just ikut arahan je. Saya tengok awak ni macam berserah sangat kepada management. Sebab kalau kita nak lihat kan, artis-artis sekarang ni macam susah sikit kalau nak rely pada management. Management ada artis-artis lain di bawahnya yang perlu dijaga. Management ni sebab apa? Management ni bila dia cakap pasal marketing, Kita tugas kita marketing, saya baru lagi dalam ni. Dan saya rasa saya tak cukup arif untuk dari segi marketing. Artis yang teori marketing pun saya rasa dia tak akan buat marketing sendiri. Sebab tugas dia menyanyi. Sebab kalau kita buat marketing, saya tak kenal orang-orang dalam radio, saya tak kenal orang-orang paper. So macam mana kita nak buat marketing untuk itu? So lebih baik kita ikut apa saja, apa yang disarankan, apa yang orang bagi saja suggestion. So kita ikut je lah. Tapi ada benda yang kita rasa tak okay, kita just bersuara. Dia terima atau tak terima, itu yang kemudian lah kan.